jumpa lagi di channel bahankain.com. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang kain sutra. Kalian tahu nggak sih, sutra koleksi bahankain.com ini bakal bikin kamu jatuh cinta pada pandangan pertama. Mulai dari teksturnya yang halus dan lembut hingga kilau alami yang memukau. Kain sutra kami dirancang untuk memberikan pengalaman berbusana yang luar biasa. Yuk kita bahas lebih dalam tentang apa sih yang membuat kain sutra kami begitu istimewa. Kain sutra motif timbul atau silk jacquard. Sutra timbul atau silk jacquard jenis kain sutra yang memiliki motif timbul. Motif ini berasal dari proses pembuatannya yang menggunakan mesin tenun khusus yaitu mesin tenun jacquard. Mesin tenun ini mampu menciptakan motif anyaman benang yang lebih bervariasi dibandingkan dengan penggunaan mesin dobi. Kain sutra timbul terbuat dari material 100% sutra asli dengan lebar 115 cm. Kain ini sering digunakan untuk bahan membatik dan untuk pembuatan baju wanita premium. Kain sutra crepe. Kain sutra crepe ditenun dengan mesin dan diolah menggunakan teknik penyempurnaan crepe yang menimbulkan efek keriput pada permukaan kainnya. Jenis kain sutra satu ini terbuat dari 100% sutra asli dengan ukuran lebar 115 cm. Jenis anyaman 1/1 plain dengan gramasi 31,2 GSM. Meski permukaannya keriput, namun kain ini tetap lembut, halus, dan adem saat digunakan. Kain sutra ini juga memiliki karakteristik lentur, sedikit kasar, dengan permukaan seperti berpasir. Berbeda dengan jenis kain sutra kringkel yang menerawang, kain sutra crepe de chine ini tidak tembus pandang, sehingga cocok untuk dijadikan bahan gamis atau jilbab premium. Sutra organdi salur. Terbuat dari material 100% benang sutra kualitas terbaik dengan pola anyaman dobi yang membuat kain ini memiliki motif salur yang memiliki lebar 3 cm yang unik. Kain sutra organdi salur ini memiliki lebar 115 cm dan 90 cm. Memiliki pola pinggiran kain yang close membuat kain ini memiliki struktur yang lebih rapi dan kuat. Keunikan motifnya membuat kain ini sangat cocok untuk bahan hijab. Kain sutra organdi kotak. Kain sutra organdi kotak ini memiliki lebar 115 cm dengan gramasi 21,45 GSM. Terbuat dari material 100% sutra dengan pola anyaman dobi yang membuat kain ini memiliki motif kotak-kotak yang unik. Kain ini mempunyai karakteristik yang jatuh, halus, lembut, menerawang, dan tentunya adem ketika digunakan, yang menjadikannya cocok untuk batik, ecoprint, shibori, dan bahan jilbab. Kain sutra organdi kaca. Kain sutra organdi atau biasa juga disebut organza ini terbuat dari material 100% sutra, memiliki karakteristik kain yang tipis dan sedikit kaku, namun bertekstur halus dan datar. Kain ini sering digunakan dalam pembuatan gaun pernikahan. Terbuat dari material 100% sutra, koleksi kain sutra organdi kaca di bahankain.com terbagi menjadi dua ukuran lebar, yaitu 115 cm dan 105 cm. Kain sutra ATBM Baron. Berbeda dengan jenis kain sutra lainnya, sutra ATBM Baron dibuat secara manual menggunakan alat tenun tradisional sehingga menghasilkan motif yang sangat unik. Kain ini terbuat dari material 100% sutra asli dengan ukuran lebar 115 cm. Memiliki pinggiran kain yang close membuat kain ini memiliki struktur yang lebih rapi dan kuat. Karakteristik dari kain ini lembut, tidak kaku, jatuh, dan sedikit glossy. Kain ini cocok digunakan untuk pembuatan batik, blus, dress, maupun kebaya. Nah, itu tadi beberapa jenis kain sutra koleksi bahankain.com. Ada banyak ya? Sahabat Bahan Kain tertarik dengan jenis kain sutra yang mana nih? Kalau berminat, tentu saja bisa langsung cek website kami atau klik link e-commerce yang ada di deskripsi ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan, bisa langsung tulis di komentar ya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, nyalakan juga loncengnya biar kamu tidak ketinggalan konten-konten menarik seputar dunia tekstil dan fashion. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye!